Bupati Banyuwangi Abdullah Aswaranas resmi membuka Mandiri Banyuwangi Half Marathon 2019 didampingi Direktur Utama PT Bank Mandiri TBK Kartika Wirjo Artnojo. Bupati Anas melepas peserta maraton dengan mengibarkan bendera biru tepat pukul 5 waktu Indonesia Barat di kawasan Taman Blambangan Banyuwangi. Kategori pertama yang dilepas half marathon lari 10 kilo dari jam 5:30 waktu Indonesia Barat dan terakhir 5 kilo jam 6 waktu Indonesia Barat. Mandiri Banyuwangi Half Marathon 2019 yang diselenggarakan Pemkab Banyuwangi didukung oleh Bank Mandiri diikuti kurang lebih 1000 pelari. Direktur Utama PT Bank Mandiri TBK Kartika Wirjo Atmojo sengaja memilih Banyuwangi untuk mendukung pariwisata yang lagi hits di daerah Banyuwangi. Bank Mandiri sendiri telah menggelar acara maraton di beberapa kota yang telah populer seperti Mandiri Jakarta Marathon dan Mandiri Prambanan Marathon. Alfian Firdaus melaporkan.